Hai sahabat drakor, kita bertemu lagi untuk membahas umur para pemain drama startup. Yang pertama ada Nam Joo Hyuk, lahir pada tanggal 22 Februari 1994 di Dongsamdong, Busan, Korea Selatan. Umur di tahun 2020 sudah 26 tahun. Pekerjaan model dan aktor. Tahun aktif 2013. Agensi YG Entertainment untuk acting dan untuk modeling YGK Plus. Nam Joo Hyuk adalah anak tunggal. Ia berperan sebagai Nam Dosan di drama Startup. Yang kedua ada Bae Soo Ji, lahir pada tanggal 10 Oktober 1994, Gwangju, Korea Selatan. Umur di tahun 2020 sudah 26 tahun. Pekerjaan penyanyi, artis, model, dan pembawa acara. Tahun aktif 2010. Bae Soo Ji adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Ia memiliki satu kakak perempuan dan satu adik laki-laki. Yang ketiga ada Kang Hana, lahir pada tanggal 30 Januari 1989 di Seoul, Korea Selatan. Pendidikan Universitas Kungang, umur di tahun 2020 sudah 31 tahun. Pekerjaan artis, tahun aktif 2009. Agensi Fantagio Kiyis Entertainment. Pernah mendapatkan penghargaan sebagai artis pendatang terbaru terbaik. Yang keempat ada Kim Sono, lahir pada tanggal 8 Mei 1986 di Korea Selatan. Umur di tahun 2020 sudah 34 tahun. Pendidikan Institut Seni Seoul Departemen Penyiaran. Tahun aktif 2009. Agensi Seoul Entertainment. Kim Sono adalah anak tunggal juga. Yang kelima ada Stephanie Lee, lahir pada tanggal 14 September 1993 di Boston, Amerika Serikat. Nama Korea Lee Jong-a. Umur di tahun 2020 sudah 27 tahun. Pekerjaan model dan artis. Tahun aktif 2008. Agensi sekarang Face Entertainment. Yang keenam ada Kim Doan, lahir pada tanggal 8 Maret 1995 di Korea Selatan. Umur di tahun 2020 sudah 25 tahun. Pendidikan di Universitas Sejong. Itulah biodata para pemain startup. Jangan lupa nonton dramanya. Sampai jumpa di video berikutnya.